Jadi sejarah dia macam mana orang Tionghoa ni boleh datang ke bumi Indonesia daripada tanah besar China? Okey, semuanya bermula pada abad ke-16 dan 17 apabila pedagang-pedagang, para pekerja yang nak bermigrasi dari tanah besar China datang ke sama ada ke tanah Melayu ataupun ke Jakarta. Jadi kebanyakan orang Tionghoa daripada tanah besar ni datang daripada Fujian dan juga dari Guangdong. Okey, jadi populasi masyarakat Tionghoa di Indonesia pada hari ini mempunyai seramai lebih kurang 7 juta rakyat. Jadi 7 juta rakyat ini adalah masyarakat Tionghoa yang kini sudah menjadi warga negara Indonesia dan mereka banyak menetap di Jakarta dan juga di Bandar Medan dan juga di bahagian Kalimantan. Okey, sebelum itu untuk kita menjawab macam mana nama-nama Indonesia ni boleh ada kepada etnik Cina, kepada etnik Tionghoa apabila pada tahun 1955 apabila kerajaan China dan juga kerajaan Indonesia yang dipimpin oleh Jeneral Suharto telah pun membuat satu perjanjian yang bernama Dual Nationality Treaty.